Dalam video berikut kami akan menampilkan profil Masjid Agung Darussalam Sumbawa Barat. Masjid Darussalam merupakan sebuah masjid yang terletak di Kabupaten Sumbawa Barat, Indonesia. Masjid ini dibangun pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2010. Perpaduan keindahan alam dan kemegahan bangunan adalah daya tarik Masjid Agung Darussalam yang dikelilingi perbukitan eksotis di Kompleks Kemuter Telu Center, KTC, kawasan perkantoran Sumbawa Barat ini. Pesona tersebut semakin ditegaskan dengan dipilihnya bentuk bintang segi delapan yang merupakan lambang khas dunia Islam, yaitu representasi delapan penjuru mata angin sebagai bentuk dasar bangunan. Bentuk ini pula yang menjadi ciri khas setiap bangunan dan berbagai aktivitas administrasi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. Dari segi arsitektur, bangunan kokoh Masjid Darussalam ditopang oleh 99 tiang yang bermakna 99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, 112 anak tangga yang menunjukkan surat Al-Ikhlas sebagai surat ke-112 dalam Al-Quran, dan 3 lantai masjid yang mengimplementasikan 3 prinsip dasar masyarakat Sumbawa Barat. Ketiga prinsip dasar tersebut adalah Assalamualaikum yang bermakna salam untuk silaturahim yang kokoh dalam persaudaraan yang harmonis sehingga menciptakan kedamaian dan keselamatan. Warahmatullahi yang berarti rahmat. Wabarakatuh yang berarti berkah. Sekeliling masjid dihiasi kolam seluas sekitar 5.000 meter persegi. Bagian dalamnya terbuat dari kaca sehingga terlihat dari lantai basement. Selain itu, kolam yang merefleksikan bentuk bangunan tersebut juga dihiasi 120 titik air mancur. Untuk memasuki masjid, jamaah harus melewati sebuah jembatan penghubung yang melintasi sungai. Konsep ini sangat jarang terlihat pada bangunan masjid umumnya. Untuk mengumandangkan azan, masjid menggunakan 8 titik tempat pengeras suara. Jumlah ini mengandung makna bahwa syiar Islam disebarkan ke seluruh penjuru dunia, juga melambangkan 8 kecamatan yang ada di Sumbawa Barat. Pada bagian atap masjid, terletak sebuah kubah besar yang melambangkan makna tauhid, La ilaha illallah, dikelilingi 5 kubah kecil sebagai representasi rukun Islam. Rukun iman direpresentasikan melalui tiang penyangga utama yang berjumlah 6 buah. Adapun 2 menara yang berada di sisi kanan dan kiri masjid melambangkan 2 kalimat syahadat. Interior masjid menampilkan pilar-pilar yang kokoh guna menciptakan skala ruangan yang agung dan megah. Dominasi warna putih sebagai wujud kesucian dengan kombinasi warna emas dan hijau serta kaligrafi yang menghiasi sepanjang dinding masjid. Selain di ruang utama yang berada di lantai 1, hiasan kaligrafi yang mengelilingi dinding terlihat di lantai 2 dan 3. Kedua lantai ini secara tata bangunan mengelilingi ruang utama masjid dan berfungsi layaknya mezzanine. Sebagai sentralisasi visual pada interior masjid, tepat di bagian tengah bawah kubah dalam terdapat lampu gantung dari kuningan. Lampu seberat sekitar 600 kg itu dipenuhi oleh 64 lampu kecil sebagai penerang ruangan. Secara keseluruhan, area yang meliputi Geraha Praja, kantor pemerintahan untuk pelayanan masyarakat, Gedung Fitrah, Gedung Perkantoran Bupati dan Wakil Bupati, Tugu Syukur, perlambang puji syukur atas terbentuknya Kabupaten Sumbawa Barat.
Nama-nama Imam Masjid Agung Darussalam Kabupaten Sumbawa Barat. Imam Utama, Dr. Kiai Haji Zulkifli Muhatli, SHMM. Imam 1 Haji Rusdin Akarim SPD. Imam 2 Haji Rusli, Serjana Agama. Imam 3 Haji M. Said Ismail, SPDI, MPDI. Imam 4 Ustadz Abdul Majid, SPD. Imam 5 Ustadz Wardi, SKM.